Halo Sobat LNSW, hari ini saya akan mengajak Sobat berkunjung ke PPID tingkat 1 Lembaga National Single Window Kementerian Keuangan. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. PPID sendiri dibentuk dalam rangka memberikan layanan informasi publik. Sobat semua pasti paham kan? Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dasar pembentukan PPID tingkat 1 LNSW adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879 Tahun 2019 tentang penunjukan atasan PPID Kementerian Keuangan, atasan PPID tingkat 1, PPID Kementerian Keuangan, dan perangkat PPID Kementerian Keuangan. Pada KMK tersebut, diamanatkan Sekretaris LNSW sebagai PPID tingkat 1 LNSW dan Kepala LNSW sebagai atasan PPID tingkat 1 LNSW. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPID tingkat 1 LNSW berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2019 tentang pedoman layanan informasi publik oleh PPID dan perangkat PPID Kementerian Keuangan. Oh ya sobat, layanan PPID tingkat 1 LNSW dapat diakses melalui menu PPID pada website www.insw.go.id dan juga layanan tatap muka PPID di ruang layanan informasi LNSW. Dikarenakan pandemi COVID-19, saat ini layanan tatap muka oleh petugas PPID tingkat 1 LNSW ditiadakan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Setiap pemohon yang datang untuk memohonkan permintaan informasi publik, baik melalui email di ppid.lnsw@insw.go.id ataupun datang langsung ke ruang layanan informasi LNSW, akan diarahkan dan dibantu untuk melakukan pengisian pengajuan permohonan informasi secara online ke PPID Kementerian Keuangan di www.eppid.kemenq.go.id. Saat ini, PPID tingkat 1 LNSW telah mempublikasikan berbagai informasi publik di menu PPID pada website LNSW. Dan kumpulan informasi tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun jenis-jenis informasi publik tersebut terdiri dari informasi publik wajib berkala, informasi publik wajib serta merta, dan informasi publik tersedia setiap saat. Pada informasi publik wajib berkala, terdapat berbagai informasi yang diumumkan secara berkala, seperti informasi profil LNSW, informasi kegiatan dan kinerja LNSW, dan informasi tentang laporan keuangan yang telah diaudit. Lalu untuk informasi publik wajib serta merta adalah informasi yang bersifat update dan dinamis dan berlaku pada masa waktu tertentu saja. Contohnya seperti informasi mengenai downtime sistem INSW. Setiap informasi yang masuk kategori ini juga akan secara otomatis muncul pop-up pada saat membuka website LNSW. Selanjutnya, informasi publik tersedia setiap saat. Terdapat 3 bagian yakni informasi tentang peraturan yang berkaitan dengan LNSW, perjanjian badan publik, dan Indonesia National Trade Repository atau INTR. Sobat ingin mengajukan permohonan informasi publik? Silakan membaca detail proses pengajuan di submenu permohonan informasi publik di menu PPID pada website LNSW. Atau bisa langsung mengakses www.eppid.kemenq.go.id. Seluruh layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan tidak dipungut biaya sama sekali, termasuk jika sobat mengajukan permohonan informasi publik di PPID tingkat 1 LNSW. Jika sobat mengetahui dugaan pelanggaran kode etik, dalam hal ini petugas LNSW memungut biaya layanan atas informasi publik, silakan melapor kepada Sekretaris LNSW, UP Kabak Organisasi, SDM Hukum Humas, melalui email di uki@insw.go.id. Yuk sobat,
mari wujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan melalui PPID tingkat 1 Lembaga Nasional Single Window.